Thank you.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih karena hari ini kami boleh merayakan Natal sekolah minggu. Tuhan, kami mau berdoa agar corona cepat berlalu. Tuhan, agar kami boleh sekolah minggu di gereja lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah Indonesia dari COVID-19 agar semua orang di Indonesia dapat beraktivitas seperti biasa lagi, dan agar orang-orang yang ingin beribadah maupun bersekolah dapat bertatap muka lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini bersama kami. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan, kami memohon agar pandemi ini bisa segera usai dan berkati bangsa negara kami, agar COVID-19 ini bisa hilang ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.
sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya adik-adik yang ada di rumah, sapa dulu kak. Halo semuanya, selamat Natal semuanya adik-adik yang ada di rumah. Coba kakak mau lihat, wah cerah-cerah semuanya hari ini, cantik-cantik. Tapi masih ada yang gini-gini, masih ada yang belum kelihatan mukanya. Coba dong ditegakin badannya di depan kamera biar kakak bisa lihat. Wah keren-keren semuanya. Tapi ada yang belum ganti background kak. Iya, kelihatan gak kak? Kelihatan ada yang belum ganti backgroundnya. Diganti dulu yuk sayang backgroundnya. Ganti dulu dengan yang dikasih dari kakaknya biar sama tuh. Kayak kakak tuh di belakang biar sama. Keren, sudah ya? Semuanya? Oke keren semuanya. Nah adik-adik yang sudah siap di depan laptopnya atau di depan handphonenya, yuk kita duduk tenang. Kita mau mengikuti ibadah, kita nyanyi gak lebih dari 15 menit. Jadi adik-adik duduk dengan tenang. Tidak ada lagi yang jalan-jalan atau sambil makan atau sambil nonton TV. No, 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 itu gak boleh ya sayangnya. Hari ini kita mau fokus sama Tuhan, karena hari ini kita bersuka cita, kita merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kakak mau ajak kita bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Coba hari ini adik-adik yang bersuka cita, kakak mau lihat tangannya dua-dua di atas. Mana coba? Ah, belum kelihatan. Coba dua-dua diangkat, dua-dua. Yes, semuanya udah semangat. Yang udah semangat, tangannya diturunkan. Siapkan lilin Natalnya. Sudah disiapkan lilin Natalnya? Yuk kayak kakak nih, udah disiapin lilin Natalnya. Karena kita mau merayakan, kita mau mengingat bahwa beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang yang sangat hina, di tempat yang gelap, di tempat yang mungkin orang gak tahu, orang gak lihat, tapi Tuhan Yesus lahir di situ. Hari ini kita menyalakan lilin Natal untuk kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Tapi adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menyalakan lilin Natal, yuk kakak mau ajak kita berdoa. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sudah menjaga kita dari malam sampai pagi ini. Yuk sayang, sikap berdoa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena hari ini Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Dan hari ini kami sangat-sangat bersuka cita Tuhan, karena hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, anak Tuhan katakan amin. Ya sayang, lilin Natalnya sudah disiapkan, boleh dinyalakan ya sekarang ya, lilin Natalnya. Oke, sudah semuanya dinyalakan. Ya, adik-adik yang menyalakan lilin Natal hanya yang didampingi oleh orang tua ya. Yang tidak didampingi oleh orang tua tidak perlu menyalakan lilin Natal, boleh mengikuti kakak-kakak yang ada di sini aja ya. Sudah siap semuanya? Oke, sudah? Oke, yuk kita mau nyanyi satu pujian buat Tuhan Yesus. Fokus ya sama Tuhan ya sayangnya. Fokus, kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan sebagai tanda kita menghormati, wah hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh, Holy Night. Thank you.
rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices on high, divine, on high, when Christ was born. Adik-adik ada di rumah, lilin Natalnya boleh dimatikan sekarang ya sayang ya. Ya, langsung dimatikan, tidak ada yang dinyalakan lagi. Sudah dimatikan, terus ditaruh karena kita siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik yang ada di rumah yang sudah mematikan lilin Natalnya, sekarang kita mau bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus, tapi harus berdiri. Yuk kita berdiri semuanya. Tapi kalau berdiri mukanya kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Masih kelihatan enggak? Kelihatan. Boleh dinaikin sedikit laptopnya mungkin. Boleh munduran sedikit. Munduran sedikit. Oke, di situ. Kenapa kita harus berdiri? Karena kita mau pakai gerakan. Ya Kak, kita mau bersukacita karena hari ini kita bersukacita Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semuanya. Sudah berdiri semuanya? Oke, langsung aja kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan Gita Surga Bergema. Musik, siap ya, gerakin semuanya badannya. Kakak mulai senyumnya dong, adik-adik yang ada di rumah. Senyum semuanya dong. Oke, kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Gita Surga Bergema, lahir Raja Mulia, damai. Sama kita pakai gerakan ya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Musik memuji Tuhan, kita tetap goyangin badannya karena masih pagi. Yuk semangat semuanya. Oke, yang masih malu-malu jangan dong. Mana suaranya kakak, nggak bisa dengar suara adik-adik. Oke, keren semuanya. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mana gerakannya sama-sama yuk. Bangsa-bangsa bangkitlah. Kakak mau dengar adik-adik katakan? Yes. Mulutnya dibuka, kita nyanyi bersama-sama. Oke, keren semuanya. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Siap-siap kita mau joget sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus. Mana jogetnya? Yes. Feliz Navidad. Digoyangin lagi badannya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Adik-adik sendiri katakan. Mana badannya digoyang? Feliz Navidad. Tangannya digoyang semuanya? Feliz Navidad. Oke. Jangan mau kalah sama kakak-kakak sekolah minggunya juga lagi joget loh. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
lagi boleh joget bersama dengan Tuhan Yesus, katakan Navidas, goyang kanan goyang kiri. Lagi, lebih semangat lagi. Feliz Navidad, prospero año y feliz Navidad. Feliz Navidad. Yes, keren semuanya. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah boleh duduk belum, Kak? Belum dong. Kan hari ini kita bersuka cita. Masih ada satu lagu lagi ya, Kak? Masih ada berapa lagu, Kak? Satu lagu lagi. Kayaknya ini kita harus joget nih, Kak. Harus digerakin nih semuanya badannya nih. Karena lagunya apa nih, Kak? Jingle Bells Rock. Jingle Bells Rock. Berarti belum boleh duduk. Masih kita joget bersama dengan Tuhan Yesus. Langsung aja musik. Gerakin ya tangannya semuanya ya. Gerakin tangannya, gerakin kakinya. Siap. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing and bags of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chime and jingle bells time. Dancing and prancing in jingle bells square. In the frosty air. What a bright time, it's a bright time. To rock the night away. Jingle bell time, it is well time. To go gliding in a horse's lake. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in a jingling feet. That's the jingle bells rock. Lagi ya, kita gerakin lagi badannya. Siap. Memuji Tuhan, tapi kita gerakin badan kita. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chime and jingle bells time. Dancing and prancing in jingle bells square. In the frosty air. What a bright time, in this well time. To rock the night away. Jingle bell time, in this well time. To go gliding in a horse's sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bells rock. Katakan, that's the jingle bells rock. That's the jingle bells rock. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah boleh duduk belum, Kak? Udah boleh duduk? Udah boleh, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap? Duduk semuanya sekarang, duduk tenang. Tidak ada yang boleh jalan-jalan dulu, belum selesai kebaktiannya. Silakan duduk dengan tenang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Manusia diciptakan Tuhan berbeda rupa satu dengan lainnya. Ada yang tinggi, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang rambutnya hitam, dan lain sebagainya. Manusia juga diberikan oleh Tuhan akal. Lalu manusia menggunakan akal untuk menentukan pilihan, sehingga manusia bisa belajar, bekerja, dan beraktivitas. Waduh, soalnya susah banget nih. Pada banyak lagi pertanyaannya nih. Halo, sampai mana? Beruan jemput! Apa yang mau terima Tuhan ini? Aku nggak paham ya. Tuh, dijalin aku mana ya? Lef,
level ini kok susah banget sih? Udah kerjain yang terbaik, masih aja disalahin. Aduh, mana ya tadi aku taruh di sini deh. Manusia memiliki kesibukan, memiliki konflik, memiliki kesenangan, dan memiliki peristiwa yang berbeda-beda. Lalu datanglah suatu masa yang menyatukan mereka. Semua manusia dibuat terkejut. Semua manusia dibuat resah. Semua manusia dibuat panik. Lalu keadaan menjadi sunyi. Manusia sembunyi di dalam rumah mereka. Manusia harus menutup rapat pintu dan jendela mereka. Manusia tidak dapat lagi beraktivitas sebebas dahulu. Di masa itu, manusia dipisahkan dari dunia luar. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan semua menjadi takut. Di dalam rumah, mereka mencoba menyibukkan diri. Manusia mencari aktivitas yang dapat melupakan peristiwa di dunia luar. Seorang ayah bekerja di dalam rumah. Seorang ibu mencari tahu keadaan dunia luar. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah. Bahkan seorang kakak harus duduk bersama adik dan belajar bersama. Lalu datang suatu masa semuanya menjadi bosan. Semuanya menjadi konflik. Mah, kok kuotanya habis sih? Sama mah, kuota aku juga habis. Makanya jangan main games terus. Orang tadi kita belajar, kuota-kuota papa lagi gak ada kerjaan. Papa gak ada duit. Kak, dari tadi mah handphone dulu. Bantuin dong, kerjaan rumah lagi numpuk nih. Kakak juga banyak kerjaan nih. Kamu bisa gak bantuin kakak? Semuanya menjadi kemarahan. Hah? Dan semuanya menjadi lelah. Suka atau tidak suka, semua manusia harus menerima keadaan ini. Lalu, perlahan-lahan manusia mulai mengintip dunia luar. Semua tetap waspada. Tetap berjaga-jaga. Tetap menjaga jarak. Beberapa saat itu manusia dilupakan oleh masalah yang ada. Namun pergerakan mereka masih terbatas. Manusia masih belum puas. Manusia membutuhkan kepastian. Lalu manusia mendengar kabar-kabar. Melihat kabar-kabar. Berbicara kabar-kabar. Semuanya tidak jelas. Manusia kembali menjadi takut. Manusia hanya bisa menunggu.
Tetapi karena manusia tidak mengerti dan tidak sabar, sehingga mulai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah terlihat serius, ibu terlihat tidak peduli, adik terlihat frustasi, kakak terlihat bosan. Kok ini yang tenter rusak sih? Gak mau apain? Enggak, gak ada apa-apain. Kau udah ada apa-apa. Mah, liatin tuh anak-anak. Mah, main HP mulu, liatin tuh anak-anak. Mah! Di antara kejadian-kejadian yang tidak pasti, terkadang manusia dihadapi oleh ketakutan, kepanikan, kemarahan, kesepian, dan kesedihan. Tetapi ada manusia yang terjamah oleh kekuatan yang dahsyat. Sehingga mereka tidak khawatir lagi. Mereka hidup dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oh, jadi yang Tuhan Yesus maksud itu adalah adik-adik yang Tuhan kasihi, berbagai persoalan dan kesulitan dalam kehidupan manusia sebenarnya bukan hanya baru muncul pada masa sekarang ini, melainkan sejak awal penciptaan dunia sudah ada bibit-bibit pergumulan, kesulitan dalam kehidupan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka bencana pun datang. Timbul sakit penyakit, berbagai wabah yang mematikan, bencana kelaparan, bencana-bencana alam, dan peperangan. Dan yang paling menakutkan manusia adalah kematian. Tetapi sebenarnya di atas semua itu ada satu yang paling mengerikan, yaitu kebinasaan. Apa itu binasa? Binasa adalah terhilang, terpisah selama-lamanya dari Tuhan dan dibuang ke dalam api neraka penghukuman. Nah, disinilah berita Natal datang. Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia. Untuk apa? Untuk menjawab doa umat Tuhan. Tuhan berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebut, mereka datang bertobat, merendahkan diri, berseru kepadaku, aku ampuni mereka, aku selamatkan mereka. Bagaimana caranya Tuhan selamatkan kita? Dengan cara Tuhan berikan anaknya yang tunggal, datang ke dunia jadi manusia, jadi tumbal, jadi korban, gara-gara dosa kita adik-adik. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita. Mari di kesempatan Natal ini perkuat iman kita, percaya Yesus. Kalau ada yang belum percaya Yesus, hari ini jangan tunda. Ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat. Bilang begini dari hati kalian adik-adik, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, Engkau satu-satunya penebus, Engkau satu-satunya juru selamat. Ampuni aku Tuhan, masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku. Aku menerima Engkau, aku mengundang Engkau untuk jadi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu adik-adik. Jadi terima Yesus, dan yang sudah terima Yesus, perkuat iman kita masing-masing, setia pada Tuhan. Jangan tinggalkan anugerah Tuhan. Jesus is the only one Savior. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa.
Adik-adik yang di rumah juga, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang dahsyat. Kami orang berdosa, semua manusia tanpa terkecuali sudah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Karena dosa, hidup manusia penuh dengan berbagai persoalan, kesulitan, bahkan bencana demi bencana terjadi. Dan dari semua persoalan dan bencana, maka datanglah kematian yang mengerikan. Tetapi hari ini kami belajar ya Tuhan, yang paling menakutkan bukan hanya kematian, tetapi yang paling menakutkan adalah binasa dalam kekekalan, terbuang, terpisah dari Tuhan, dihukum dalam api neraka. Dan hari ini kami mengerti, inilah berita Natal. Yesus datang ke dunia jadi manusia, menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau datang ke dunia menjadi manusia untuk kami orang berdosa. Kalau ada di antara kami saat ini yang belum percaya Yesus, maka sekarang Tuhan lihatlah kami, kami datang kepada-Mu, kami terima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima, kami sambut Engkau Tuhan. Masuklah dalam hidup kami, selamatkan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami percaya kepada-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya Juru Selamat bagi setiap manusia. Dan bagi kami yang sudah percaya kepada-Mu ya Tuhan, hari ini lewat berita firman Tuhan ini, lewat apa yang kami saksikan dalam drama ini, Tuhan, kami memperkuat iman kami. Barangkali ada di antara kami yang sempat goyah, yang sempat undur, sempat ikut-ikutan kembali dengan teman-teman yang hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bertobat kembali, kami perkuat iman kami, kami mohon pengampunan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami kembali seperti ranting-ranting melekat kepada sang pokok, karena Tuhan telah mendengar doa-doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat bagi kami semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Yeay, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mana adik-adik yang masih ada di situ? Coba kakak mau lihat tangannya. Tapi tadi kakak ngintip-ngintip tuh, ada yang lilinnya belum dimatiin. Kok kakak tahu sih? Iya tuh kelihatan di depan kakak. Kakak bisa lihat. Yuk ya adik-adik yang belum dimatikan lilinnya, matikan dulu ya sayang ya. Lilinnya jangan dimainin. Terus adik-adik ikuti instruksi dari kakak ya. Kalau kakak ajak nyanyi, adik-adik nyanyi. Kalau kakak ajak berdoa, adik-adik berdoa ya. Jadi jangan main-main. Terima kasih juga buat orang tua yang selalu setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah pada hari ini ya. Oke, langsung aja kita tutup. Loh, kok tutup sih kak? Ada yang kurang. Apa ya? Tunggu kakak ingat dulu. Oh iya, pengumuman pemenang lomba games. Adik-adik kemarin ikut lomba games ya. Coba kakak mau lihat yang ikut lomba games kemarin. Mana tangannya? Mana? Kelihatan gak? Ikut lomba games gak? Ikut dong kak. Siap. Kasih pengumuman, kakak mau kasih pengumuman, udah siap belum? Deg-degan gak? Deg-degan kak, aku aja deg-degan nih kakak yang mengumumin. Oke langsung aja untuk pemenang lomba pertama. Untuk lomba yang pertama adalah, adik-adik ingat gak lomba yang pertama apa? Oke kita mulai dari kelas Daniel dulu, yaitu kreasi baju unik Natal. Nah adik-adik semuanya keren-keren loh, kreasi adik-adik bagus-bagus semuanya. Tapi kakak-kakak harus memilih ya. Tapi tenang aja buat adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Natal ini, kakak-kakak sekolah minggu menyediakan hadiah juga buat adik-adik yang ada di rumah. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Mana katanya ikutin instruksi kakak. Mana tepuk tangan semuanya.
Oke, siap semuanya? Siap semuanya? Siap, siap, siap. Oke, langsung aja untuk pemenang lomba kreasi baju unik Natal. Pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Ini dia namanya. Tepuk tangan buat teman kita Ruth Alona Maharan sebagai pemenang lomba kreasi baju Natal. Coba kakak mau lihat dulu bajunya. Wah, keren banget ya. Terima kasih adik Ruth yang sudah mengikuti lomba ini. Masih ada dua lagi. Siapa lagi ya? Langsung aja. Ini dia namanya. Adik Clarin Fyodora Sitonga. Wah, keren banget kreasinya. Selamat ya buat adik Clarin. Satu lagi nih, kira-kira siapa ya, deg-degan ya, kira-kira siapa? Langsung aja pemenangnya selanjutnya adalah... Ini dia pemenangnya, adik Hans Reinhardt. Wah, kreatif sekali. Keren semuanya, tepuk tangan dong buat teman-teman yang sudah menang. Selamat ya buat teman-teman yang sudah menang, adik-adik yang sudah menang. Yang lain jangan sedih, semuanya keren-keren kok. Udah kakak-kakak foto-fotoin, disimpan fotonya karena keren-keren semuanya, kreatif semuanya. Oke, masih ada lomba lagi nggak ya? Coba kakak mau tanya kakak yang di sini dulu, masih ada kak lombanya? Oh, masih ada untuk kelas Elia. Langsung aja pengumuman untuk kelas Elia. Pemenang lomba untuk menghias kartu Natal. Siapakah kira-kira pemenangnya? Langsung aja kita lihat pemenangnya adalah jeng. Ini dia pemenangnya, adik Lakesia. Selamat untuk adik Lakesia. Keren banget ini kreasinya. Keren ya semuanya, teman-teman bisa lihat gak? Wah, keren banget, tapi yang lain juga keren loh. Jangan sedih, semuanya keren. Ada lagi? Oh, masih ada dua lagi. Oke, langsung aja pemenang selanjutnya adalah... Jreng. Ini dia, adik Gabriela. Wah, keren banget kreasinya. Selamat ya buat adik Gabriela. Ya, teman-teman bisa lihat tuh hasilnya ya, keren banget semuanya. Oke, terakhir satu lagi adalah... Dreng. Dan ini dia pemenangnya, adik Eleora. Selamat buat ketiga pemenang yang sudah menang. Dan adik-adik yang lain semuanya keren-keren banget semuanya. Udah kita simpan pokoknya foto dari kreasi adik-adik karena semuanya keren ya. Oke, kita tutup. Oh, belum kak, ada satu lagi. Orang kita masih deg-degan nunggu selanjutnya pemenangnya. Oh, masih ada untuk kelas Musa. Siap-siap kelas Musa, deg-degan gak kelas Musa? Coba deg-degan, dipegang dulu jantungnya. Deg-degan, tenang aja, ada hadiah hiburan buat adik-adik yang sudah ini. Coba tetap dipantengin laptopnya, jangan ditinggal, nanti namanya disebut gak kedengeran. Oke, langsung aja untuk pemenang kelas Musa menghias kartu Natal. Pemenangnya adalah, kita lihat pemenangnya langsung aja. Untuk adik Berliana, selamat karena kamu adalah pemenangnya hari ini. Masih ada dua lagi, kira-kira siapa ya? Kakak juga penasaran. Langsung aja kita lihat pemenang berikutnya adalah dan pemenangnya adalah adik Tessa. Selamat, kamu juga keren banget. Dan satu lagi, siapa ya? Makin bikin penasaran, semoga aku yang menang. Langsung aja pemenang ketiganya selanjutnya adalah adik Aulin. Tepuk tangan buat ketiga teman-teman kita yang sudah menang. Sekali lagi, semuanya keren-keren banget. Tapi kakak-kakak harus memilih. Dan semua foto kreasi adik-adik sudah kita simpan karena semuanya keren. Keren banget ya. Oke, ada lagi lombanya kakak-kakak? Masih ada kak, kita masih penasaran. Apa sih memangnya lombanya? Coba kakak mau baca dulu. Oh, oke. Pemenang lomba tebak kata dan membuat cerita. Wah, pasti ini pada doyan cerita nih semuanya ya teman-teman. Tapi ada yang ceritanya keren banget, ada yang ceritanya bagus banget, tapi semuanya keren. Kakak-kakak udah baca dan keren semuanya. Tapi sekali lagi kakak-kakak harus memilih. Dan langsung aja pemenangnya untuk pemenang lomba tebak kata dan membuat cerita adalah... Dreng. Siap-siap, lihat namanya. Ini dia lagi, adik Berliana Gracia. Karena dia juga ikut lomba ini dan dia adalah pemenangnya. Selamat buat adik Berliana. Dan ada lagi enggak ya? Lagi dong kak. Oke, ada lagi. Langsung aja. Siapakah dia pemenangnya?
Dreng. Dan ini dia adik Anaya. Selamat buat adik Anaya. Semoga adik Anaya, semoga yang semuanya menang di sini nonton ya. Jangan sampai ada yang namanya disebutin ternyata gak ikut, sedih ya. Gak apa-apa. Oke, udah ya. Oh, belum. Ada satu nama lagi yang belum keluar. Langsung aja. Satu lagi namanya adalah Dreng. Dan ini dia pemenangnya, adik Alicia. Selamat buat ketiga pemenang. Kalian semuanya keren, semuanya yang ikut lomba ini keren semuanya. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam acara Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang ikut. Tenang aja, ada hadiah hiburan buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Oke, ada lagi enggak ya? Ada lagi yang masih menunggu hadiah Natal? Coba kakak mau lihat yang masih mau hadiah. Udah gak mau ya? Ya udah deh, tutup aja deh acaranya. Coba yang tinggi tangannya, kakak gak bisa lihat. Ada lagi yang mau kasih deh hadiah, masih banyak, coba kakak tanya dulu. Kakak, masih ada banyak gak hadiahnya? Masih ada berapa kak? 20, banyak banget. Adik-adik bisa punya kesempatan untuk dapat semuanya hadiahnya. Sekali lagi yang mau hadiah, coba tangannya dua-dua. Oh, kalau yang enggak angkat tangan, enggak usah deh dikasih hadiah. Coba semuanya, wah keren semuanya mau hadiah. Langsung aja kita acak door prize hari ini. Door prize-nya nih, siapa sih kak yang berhak dapat door prize? Seperti yang kakak bilang di awal, adik-adik yang berhak dapat door prize adalah adik-adik yang mendaftar di awal. Namanya kita acak untuk mendapatkan door prize sebanyak 20 hadiah. Wow, banyak banget, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu semuanya, kalau nggak dibagi nih hadiahnya nih. Tepuk tangan, oke keren semuanya. Langsung aja kita putar untuk kita mendapatkan 20 nama sebagai pemenang door prize. Langsung aja kak, langsung 1, 2, 3 kita acak. Ini dia pemenangnya. Dilihat ya namanya ya, dilihat. Aduh deg-degan, kira-kira aku dapat gak ya. Dan ini dia 20 pemenangnya. Ada adik Esra dan yang lainnya, adik-adik boleh lihat di sini pemenangnya. Wah, nama aku ada nggak ya? Coba dilihat. Makanya jangan tinggalin dulu laptopnya. Lihat tuh pemenangnya siapa aja. Yeay, akhirnya 20 pemenang door prize hari ini. Sudah ada nama-namanya bagi adik-adik. Nanti akan dikirimkan WA dari kakak-kakak sebagai pemenang. Dan hadiahnya langsung dikirimkan ke tempat adik-adik. Sekali lagi, terima kasih buat semuanya yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi sama-sama yuk. We wish you Merry Christmas. Jangan tinggalin dulu laptopnya. Kita mau nyanyi bareng-bareng. We wish you Merry Christmas. Semuanya boleh berdiri loh, karena kakak-kakaknya menyapa. Yuk langsung aja. We wish you Merry Christmas. Selamat Natal semuanya buat adik-adik yang ada di rumah. Kakak-kakak di sini senang banget bisa menemani Natal bersama dengan adik-adik. Adik-adik keren semuanya. Keren semuanya ya adik-adik ya. Semangat semuanya. Oke, selamat Natal buat semuanya. Mama, papa yang dengan setia menemani adik-adik. Dan buat mbak-mbaknya juga yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Nyanyi yuk sama-sama yuk. Kita mau mengucapkan Natal kepada teman-teman kita yang ada di sini. Mana kakak mau dengar dong suaranya? Kelihatan nih dari sini siapa yang kak nyanyi nih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yo, sama-sama kita mau bilang we wish you Merry Christmas sama temannya. Selamat Hari Natal semuanya sekali lagi ya adik-adik ya. Happy semuanya. Dadah semuanya, dadah. Sampai ketemu di Natal tahun berikutnya. Mana kakak mau lihat lembayan tangannya semuanya? Dadah sama teman-temannya semuanya yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati ya sayangnya. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Bye-bye. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. From the moment that I wake up, put on my makeup, you are right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart. And you love me.
to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in His glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship Him. I was born to praise the King. Lift my hands and worship Him. Hey, there's nothing like Him. Nothing like Him. We were made to worship Him. We were born to praise the King. Hey, hey, give Him all the praise. I was made for worship. Come on, come on. Praise. Clap those hands, clap those hands. To be lost in Your embrace. I get lost in it. I get lost in it. I was made to love You. Come on, come on. Victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out.